Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Arsyad ya. Arsyad ini lagi di tempat kerjaan ya teman-teman. Jadi ini sarapan paginya ya Arsyad ini sama ini ya teman-teman. Ini lele terbang yang tadi saya serok dari ini kolam ikan ya teman-teman. Sengaja saya juga itu ternak di belakang ya teman-teman. Jadi ya setiap pengen makan ya serok aja gini. Nah, kalau ini Dede Arsadnya ini kalau sama ini nih lele ini paling demen ya teman-teman ya. Dan ini juga lauknya, lauk tambahannya ini daging tanpa tulang ya teman-teman. Tahu kalau di tempat teman-teman itu apa ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, like komennya ya. Supaya channel saya bisa berkembang dan saya juga terus berkreasi tiap konten-konten berikutnya ya mudah-mudahan. Teman-teman juga sehat dan banyak rezekinya bareng keluarga teman-teman. Saya doakan itu. Seperti biasa sebelum saya makan ya teman-teman, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Selamat makan pagi teman-teman. Ini sarapan paginya saya sederhana banget ya teman-teman ya. Apa adanya ya teman-teman, di sini juga ruangan kerja saya ya teman-teman ya. Ini ruangan kerja saya di bidang fashion ya teman-teman ya, konveksian gitu ya. Barangkali tempatnya ya beginilah keadaan saya ya teman-teman. Mari sarapan teman-teman. Jadi gurih ya teman-teman, saya sengaja ini goreng kering lelenya. Dan ini juga kata orang-orang mah daging tanpa tulang ya teman-teman nih. Tahu di tempat kalian ini apa ya? Enak ya teman-teman. Mantap banget teman-teman ya. Kalau olahan sendiri ini apapun juga mantap ya teman-teman, karena ngeraciknya juga sendiri ya teman-teman. Jadi bumbu apa yang kurang, itu apa yang kurang, tek-tek bengeknya itu pasti kita apal ya teman-teman kalau kita buat sendiri ya. Jadi seleranya juga mantap ya. Kebetulan ada kerupuk juga teman-teman, sisa satu bekas bekas dari Arsa tadi makan ya, bukan bekas ini tapi cuma disisain satu ya, makan lagi ya teman. Jadi lele terbangnya digoreng kering itu berasa keras ya teman-teman ya. Jadi ke ininya apa namanya, ke cucuk-cucuknya ini, duri-durinya itu bisa dimakan teman-teman kalau digoreng kering itu. Apalagi ini lelenya masih muda ya teman-teman.
Dan seperti biasa juga saya kalau makan itu, setiap makan itu pasti ada harus kopi ya teman-temannya. Kadang juga air putih, tetapi kan saya doyannya nasi sama kopi itu benar-benar menjiwa gitu ya teman-teman ya. Lanjut makan lagi ya teman-teman ya. Daging tanpa tulang. Tiga ekornya. Jadi kalau teman-teman pengen ini lelenya ke makan semua ya. Ini kan lele muda, digorengnya goreng kering ya teman-teman. Otomatis si durinya itu bisa alot itu kena gorengan itu ya. Jadi bisa dimakan kering gitu duri-durinya. Jadi nggak nusuk. Bagian kepalanya juga lumayan kering ya teman-teman. Jadi lembut, kering, jadi bisa dimakan kepalanya juga. Bisa teman-teman. Jadi buat para teman-teman ya, kalau pagi-pagi jangan lupa sarapan ya. Kalau kita beraktivitas itu butuh tenaga ya teman-teman. Jadi sarapan itu penting ya teman-teman. Jaga kesehatan teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah melihat video ini. Saya doakan semoga kalian banyak rezekinya dan tambah sehat selalu ya teman-teman. Assalamualaikum.